ibu semuanya dalam melakukan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Kita akan mengenali apa ya hari ini? Kita akan mengenali kepala sekolah kita, bapak atau guru yang ada di sekolah kita. Kemudian kita juga akan mengenal bapak perpustakaan kita, ibu tenaga administrasi atau operator di sekolah kita, serta bapak penjaga sekolah kita. Kemudian kita juga akan mengenal lingkungan yang ada di sekolah kita tercinta ini. Yuk anak ibu, silakan disimak dengan baik ya videonya. Anak-anak ibu semuanya, setelah kita memasuki gerbang, maka kita akan melihat ruangan-ruangan yang ada di sekolah kita. Pertama-tama, kita akan berkenalan dengan kepala sekolah yang memimpin sekolah kita ini, sekaligus juga merupakan guru kelas 6, kakak-kakak kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda ibu semuanya. Selamat bergabung di SD Negeri 37 Sungai Bangil. Kepada Bapak Ibu wali murid kami kelas 1, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena Bapak Ibu sudah mempercayakan putra-putrinya untuk mengikuti pendidikan di SD Negeri 37 Sungai Bangil ini. Baik, ananda ibu, ibu perkenalkan, ibu adalah Mira Iriani, biasa dipanggil dengan Ibu Mira. Ibu adalah kepala sekolah SD Negeri 37 Sungai Bange dan juga ibu mengajar di kelas 6. Oke, Ananda, kalau ketemu sama ibu nanti panggilnya siapa? Iya, Ibu Mira ya. Nah, sekian perkenalan singkat dari ibu, mudah-mudahan nanti setelah pandemi ini, setelah PPKM ini, ananda bisa hadir ke sekolah, kita berjumpa bersama Ibu Mira dan Bapak Ibu Guru yang lainnya, dan kita belajar dengan semangat, riang, gembira. Mudah-mudahan ananda semua menjadi anak yang soleh, yang cerdas, dan berprestasi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan ibu tenaga administrasi atau operator di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, selamat datang ya di SD Negeri 37 Sungai Bange. Perkenalkan, nama ibu Reni Nurmilawati. Anak-anak bisa panggil ibu Nila. Di sini ibu sebagai operator sekolahnya, yang mana tugasnya itu entry data anak-anak ibu semua. Nah, buat anak-anak ibu yang nantinya ada ganti kartu keluarga, buat akte baru, atau ada yang dapat bantuan PKH atau PIP, lapornya ke ibu dan kasih fotokopinya ya. Sekian perkenalan dari ibu, sampai ketemu ya. Kartunya udah habis. Assalamualaikum. Nah, ini adalah ruangan kepala sekolah dan ibu operator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, anak ibu, ibu perkenalkan, nama ibu adalah Asmida. Ibu adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ibu mengucapkan kepada anak ibu, semoga semua anak ibu kelas 1 selamat datang di SD 37. Ya, semoga anak ibu yang betah dan sabar, giat dan bersemangat bersekolah di SD 37. Pesan ibu ya kepada anak ibu, sebelum memulai pekerjaan ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Ya, itulah perkenalan ibu pada hari ini. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan ruangan kepala sekolah, kita akan mengunjungi ruang guru. Disinilah bapak dan ibu guru kita menyiapkan pembelajaran kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak kelas 1 semuanya. Perkenalkan, nama
Nama Bapak Agung Tridharma. Siapa nama Bapak? Agung Tridharma. Anak-anak Bapak cukup panggil Bapak dengan nama Bapak Agung. Nah, jadi Bapak Agung ini adalah seorang guru olahraga. Guru olahraga di SDN 37 Sungai Bange, SD kita tercinta. Jadi kalau anak-anak Bapak ingin sehat, ingin kuat, belajarlah olahraga dengan Bapak. Kenapa? Olahraga itu sangat penting. Jika anak-anak Bapak tidak sehat, tidak kuat, maka anak-anak Bapak susah untuk belajarnya. Akan sulit mendapatkan pembelajaran. Jadi agar anak Bapak mudah untuk belajar, silakan belajar olahraga dengan Bapak. Dengan Bapak Agung. Nah, perhatian Bapak, inilah Bapak sekarang berada di lapangan SD 37 Sungai Bange. Di mana lapangan ini tersedia lapang volinya. Perhatikan lapang volinya. Kemudian di sini juga ada lapang bulu tangkis. Di mana kita akan tempat berolahraga esok. Dan anak-anak Bapak juga bisa menggunakan lapangan olahraga ini dengan aturan tertentu. Bisa digunakan untuk bermain bola, nah, untuk permainan anak-anak bisa. Jadi anak-anak Bapak kelas 1 harus semangat untuk olahraga agar bertemu dengan Bapak. Mudah-mudahan di esok harinya kita bertemu, Bapak akan mengajarkan anak Bapak dan cantik yang ganteng untuk belajar olahraga dengan semangat. Semoga anak-anak Bapak bisa menjadi anak yang pintar dan kuat. Selamat berjumpa kembali di esok harinya. Nah, sekarang kita akan mengunjungi ruang kelas kita yang berada di sebelah kiri ruangan kepala sekolah. Yuk kita lihat. Yo, di sini ada apa aja? Nah, di sini ada meja, kursi, papan tulis, lemari, ada sudut baca juga. Kemudian ada pajangan karya kakak kelas kita sebelumnya. Dan di kelas kita juga ada toilet atau WC. Nah, Ibu, jika kebelet buang air kecil atau buang air besar, terlebih dahulu izin ya kepada Bapak atau Ibu gurunya. Kemudian jika sudah selesai, tidak lupa menyiram atau membersihkannya. Barokatuh, selamat pagi untuk anak ibu semuanya. Dan selamat datang untuk anak ibu kelas 1 di SD Negeri 37 Sungai Bange. Dah anak ibu, sekarang kita belajarnya dari rumah. Nah, walaupun kita belajar dari rumah, anak ibu harus tetap semangat. Nah, untuk anak ibu, perkenalkan nama ibu Idia Fidola, bisa dipanggil ibu Dola. Ibu mengajar di kelas 2. Nah, itu perkenalan singkat dari ibu. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ruangan ibu Dola, ruangan kelas 2. Kelas 1 di SDN 37 Sungai Bange. Dan anak ibu, peribahasa satu peribahasa untuk anak ibu tak kenal maka tak sayang. Makanya di sini ibu memperkenalkan diri ibu. Ibu adalah Ibu Resi Liani Putri, panggilan ibu adalah Ibu Resi. Ibu mengajar di kelas 3. Dan anak ibu, dalam masa pandemi ini, anak ibu diwajibkan untuk belajar daring di rumah dan tetap menggunakan masker dan selalu menjaga kesehatannya. Dan untuk itu, anak-anak ibu, walaupun dalam keadaan seperti ini dan kondisi seperti ini, anak ibu tetap semangat ya belajarnya. Dan pertemuannya ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangan kelas Ibu Resi berada di sebelah ruangan kelas 2. Halo anak ibu semuanya, perkenalkan nama ibu Melia Maesa Putri. Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Maya. Ibu mengajar di kelas 4. Nah, selamat datang ibu ucapkan untuk anak ibu kelas 1 dan selamat bergabung di SDN 37 Sungai Bange. Nah, walaupun kita belajar di rumah, ibu harap anak ibu tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah ruangan Ibu Maya, ruangan kelas 4 yang berada di pojok sebelah kanan sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang Bapak ucapkan pada anak Bapak kelas 1 di SDN 37 Sungai Bangi. Semoga anak Bapak senang, suka belajar dan bersekolah di SDN 37 Sungai Bangi. Nah, perkenalkan nama Bapak Randy Nofri Yolanda. Anak Bapak dapat memanggil dengan Bapak Randy. Nah, sekarang Bapak mengajar di kelas 5. Nah, semoga kita diberikan kesehatan dan dijauhi dari virus COVID-19 yang sedang melanda negeri kita tercinta. Jangan lupa terapkan pola hidup 3M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan pakai sabun. Nah, sampai di sini dulu perkenalan kita. Bapak sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah ruangan kelas Bapak Reni, kelas 5, yang berada di antara ruangan kelas 4 dengan ruangan kelas 6. Nah, Ibu, ini adalah ruangan kelas 6, kelas yang dikelola oleh Ibu Mira. Selanjutnya kita mengunjungi sebelah kanan lingkungan sekolah kita, yaitu perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Bapak Rozi Saputra. Bapak di SD Negeri 37 Sungai Bangi menjabat sebagai pustakawan. Bagi anak-anak yang ingin membaca atau hobi membaca, silakan kunjungi pustakaan kita yang terletak di sebelah musola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti inilah ruangan yang ada di dalam perpustakaan kita. Sebelah ruangan perpustakaan yaitu Musola Darul Ilmi, tempat kita melaksanakan sholat berjamaah dan kegiatan Jumat atau kultum Jumat. Lalu siapa ya yang menjaga lingkungan sekolah kita? Ya, yaitu Bapak Irawaldi. Bapak ini biasa dipanggil Bapak Edi. Bapak Edi lah yang biasa setiap hari, setiap pagi membersihkan lingkungan sekolah kita. Di sekolah kita at greenhouse. Nah, yuk kita lihat ada tanaman apa saja ya di dalamnya. Ayo anak ibu coba perhatikan, apakah ada tanaman ini di rumahnya? Dan terakhir kita akan melihat yaitu gudang. Nah, gudang tersedia di pojok kanan dan pojok kiri sekolah kita. Jadi bersebelahan dengan ruangan kelas 3 dan ruangan kelas 4. Nah, jadi anak-anak ibu, itu adalah pengenalan lingkungan sekolah kita. Yuk anak ibu diingat lagi lingkungan sekolahnya agar nanti saat tatap muka anak ibu tidak lupa ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.